Halo Sobat Korsel, kembali lagi di 5 Korsel. Kali ini 5 Korsel akan membahas 5 film dan drama yang diperankan oleh Yuri SNSD. Dilansir dari IDN Times, debut sejak 2007, Kwon Yuri merupakan salah satu personel dari grup Girls' Generation. Selain aktif tampil bersama grupnya, ia juga mulai karir sebagai artis sejak tahun 2012. Berbagai seri drama dengan beragam karakter telah dilakoninya. Dan inilah dia 5 drama dan film yang diperankan oleh Yuri SNSD. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya. Lanjut ke videonya. Yang pertama adalah No Breathing, merupakan proyek film pertama Yuri yang ditayangkan tahun 2013. Yuri berperan sebagai Jung Eun, seorang gadis yang bermimpi menjadi musisi dan memiliki hubungan dekat dengan para perenang muda. Film bertema renang ini juga dibintangi oleh So In Guk dan Lee Jung Suk yang berperan sebagai perenang berbakat. Lewat perannya dalam film ini, Yuri berhasil membawa pulang piala kemenangan dari Baeksang Art Award dalam kategori Most Popular Actress. Yang kedua adalah drama bertema Spy Thriller, ditayangkan di saluran film OCN pada paruh pertama tahun 2016. Berkisah tentang agen rahasia yang bertugas menangkap berbagai kejahatan. Local Hero juga dibintangi oleh Park Si-hun dan Lee Soo-hyuk. Termasuk dalam deretan pemeran utama, Yuri berperan sebagai Bae Jung-yeon, seorang penulis yang kemudian menulis cerita fiksi berdasarkan pengalaman Baek Si-hyun yang diperankan oleh Park Si-hun sebagai agen rahasia. Selanjutnya, paruh kedua pada tahun yang sama setelah Local Hero, Yuri kembali membintangi sebuah drama berjudul Gok The Starry Night. Drama bertema komedi romantis ini berkisah tentang kehidupan para karyawan sebuah perusahaan periklanan yang dipimpin oleh seorang bos pemarah. Yuri berperan sebagai pemeran utama wanita bernama Goho, seorang karyawan swasta yang diperebutkan oleh bos dan mantan pacarnya yang juga bekerja satu perusahaan dengannya. Drama Korea yang keempat bertema hukum berkisah tentang seorang kepala divisi kejahatan bernama Park Jun-ho yang tak bersalah tetapi mendekam di penjara. Mengalami amnesia, ia berusaha memulihkan ingatan dan membersihkan namanya. Yuri berperan sebagai So Eun-hye, seorang pengacara yang menangani kasus Jung-wook dan juga berusaha membantunya menyelinap keluar dari penjara. Drama yang terakhir tayang pada tahun 2018 berkisah tentang kehidupan San Hye, Jin Mi dan Jung Sik, tiga bersaudara yang hobi makan dan merupakan keturunan Dae Jang-geum. Yuri berperan sebagai Seung Ah, seorang karyawan baru yang bekerja pada tim yang sama dengan San Hye. Dan itulah dia 5 film dan drama yang diperankan oleh Yuri SNSD. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang. Follow juga Instagram kita di @5korsel. Kunjungi website kita di 5korsel.com. Terakhir, terima kasih. Gomawo.